kasihan juga kalau ingat Putih ya, awal-awal perjalanan Putih sama Oyen. Kasihan kalau saya ingat mereka masuk rumah sini sama-sama, masih kecil sama-sama, dan sampai besar Putih ditinggal sama Oyen. Bingung, Rumi bingung mau gangguin Putih, tapi Putih sembunyi di ini, di keset. Ini strategi Putih biar tidak diganggu sama Rumi. Sampai ketiduran Putih tuh, sampai ketiduran. Enggak panas ya pakai selimut ini, alas kaki nih sahabat, ini alas kakinya bersih banget nih, jarang saya pakai malah, karena saya tahu ini mereka pada suka di alas kaki ini, jadi jarang saya gunakan. Biar sembunyi tapi ya tetap kelihatan ininya ya, ekornya ya, tuh. Ngapain juga lo Putih, ngapain sembunyi di sini, ngapain? Walaupun bersih ya tetap nggak enak lah, panas ya.
Masya Allah. Kiki lagi tidur di bawah kursi. Gelap banget itu, kalau di video kurang terang. Kasihan juga kalau inget Putih ya, awal-awal perjalanan Putih sama Oyen. Kasihan kalau saya inget mereka masuk rumah sini sama-sama, masih kecil sama-sama, dan sampai besar Putih ditinggal sama Oyen. Ini Kiki nih. Ya, Kiki senangnya tidur di sini. Mungkin Kiki nyaman di sini. Meskipun dipindah pun ke kamar atau di karpet juga tetap enggak mau. Semaunya mereka lah, mau tidur di mana, yang penting bersih ya. Nih, ini di bawah kursi nih. Oh, terus siapa itu namanya, Rumi, di bawah meja. Udah tidur semua. Siang hari ini mereka tidak ada acara untuk bermain, tapi acaranya tidur. Gak tahu nanti bangun jam berapa,